Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review serumnya Song Hye Kyo. So kalau kalian penasaran sama reviewnya, keep on watching. Ini tuh serum kesayangan aku. Entah udah berapa kali aku balikan sama serum ini. Jadi berawal dari 4 tahun yang lalu aku nyobain produknya Sulwhasoo. Waktu itu yang pertama kali aku coba adalah Sulwhasoo Herbal Soap karena itu face washnya cocok banget buat kondisi kulit aku saat itu yang lagi berminyak parah dan jerawat perawatan parah. Kalau kalian udah ngikutin aku dari lama dan udah nonton video My Acne Story aku, pasti kalian tau lah ya kondisi kulit aku saat itu. Jerawatku tuh beneran parah banget, penuh nih di sekitar pipi sampai bawah-bawah sini. Dan setelah aku cocok sama si Sulwhasoo Herbal Shop-nya itu, aku penasaran sama produk-produknya Sulwhasoo yang lain. Terus aku nyobain basic series-nya dan waktu itu ada si Sulwhasoo First Care Activating Serum-nya. Dan setelah nyobain serumnya, aku jadi keterusan pengen nyobain produk-produknya Sulwhasoo yang lain. Apalagi sekarang BA-nya Sulwhasoo itu Song Hye Kyo, jadi kayak makin halu aja gitu pengen punya kulit yang sama kayak Song Hye Kyo. Ya kalau misalnya mau ngehalu punya muka yang sama kan susah ya bun, jadi paling enggak ya ngehalu kulitnya aja lah yang sama bagusnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut bahas si Sulwhasoo First Care Activating Serum ini. Dan seperti biasa aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu. Jadi di sini aku punya dua size, ada yang 15 ml dan 8 ml. Nah, untuk yang 15 ml ini, dia tuh botolnya dari kaca yang cukup tebel, terus di bagian bawahnya tuh kayak transparan, jadi kelihatan produk serumnya. Ini tuh bentuknya pump, terus bagian tutupnya tuh kokoh banget, jadi ini aman banget. Nah, untuk yang 15 ml ini, kemarin tuh ini satu paket sama yang Sulwhasoo Concentrate Ginseng Renewing Serum. Jadi dalam satu kotak itu tuh ada facial foam-nya, terus ada Concentrate Ginseng Renewing Serum, sama Concentrate Ginseng Renewing krimnya. Nah, untuk yang size 8 ml ini tuh sebenarnya free gift dan ini packagingnya tuh dari plastik yang cukup tebal juga, dia juga kokoh, dia juga bentuknya pump. Untuk packagingnya sih buat aku nggak ada masalah sama sekali. Serum ini tuh warnanya coklat bening, terus teksturnya gel, dia nggak lengket dan cepat meresap ke kulit. Dia ini water based formula, ringan banget dan wanginya tuh khas ya, kayak bau-bau herbal, bau ginseng yang menenangkan gitu. Jadi Sulwhasoo First Care Activating Serum ini tuh mengandung jaum balancing kompleks. Aku kurang tahu bacanya gimana, jaum atau jeum, yang fungsinya bisa untuk mengembalikan keseimbangan kulit dan melawan tanda-tanda penuaan. Selain itu, dia juga mengandung gliserin, terus ada honey sebagai pelembab dan ekstrak-ekstrak lainnya. Untuk cara pakainya gampang banget. Jadi serum ini tuh dipakai setelah cuci muka, dipakai sebagai first serum sebelum toner. Caranya tinggal dituangin aja ke tangan 2-3 pump gitu, terus diratain ke seluruh wajah dan juga leher sambil dipijat-pijat gitu, dan kalau produknya sudah meresap baru lanjut pakai toner. Nah, serum ini bisa dipakai untuk pagi dan malam. Nah, kenapa serum ini dipakai di step awal skincare setelah cuci muka? Karena dia ini pre-serum, fungsinya sebagai booster. Dengan tekstur yang watery, dia ini jadi cepat ngeresap ke kulit dan bikin kulit jadi lebih siap untuk dipakein skincare-skincare yang selanjutnya. Serum ini tuh pas diaplikasiin ke kulit rasanya agak dingin gitu, tapi setelah dia meresap nggak terlalu ada perubahan yang gimana-gimana, cuma agak sedikit terhidrasi aja sih kulit aku. Tapi kenapa serum ini tuh jadi produk favorit banyak orang dan termasuk luxury juga sih menurut aku? Karena buat aku sendiri ini tuh harganya nggak murah dan dia ini bukan tipe skincare yang hasilnya itu bisa langsung kelihatan atau efeknya bisa langsung dirasain. Bahkan mungkin setelah pakai lama pun bisa nggak nyadar sama hasilnya. Nah, ini pengalaman aku sendiri setelah nyobain serum ini dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau untuk jangka panjang, menurut aku ini bagus. Pertama kali aku nyobain serum ini tuh kondisi kulit aku lagi berminyak, terus lagi berjerawat parah. Nah, setelah aku rutin pakai serum ini, aku ngerasa kayak kulit aku tuh jadi lebih balance. Dia kayak bisa untuk mengatur kadar minyak dan air yang ada di kulit aku. Terus juga kulit aku jadi makin sehat sampai bisa mengurangi jerawat breakout aku, dan aku ngerasa produk-produk skincare lain yang aku pakai setelahnya itu jadi lebih maksimal lagi hasilnya. Makin lama aku ngerasa kulit aku makin sehat dan sampai sekarang pun hasilnya tuh masih sama di kulit aku, masih tetap bagus. Sebenarnya untuk first serum itu aku ganti-ganti produknya, tapi kayak setelah produk first serum aku habis tuh kayak pengen balik lagi aja gitu ke si Sulwhasoo First Care Activating Serum ini. Dan memang si Sulwhasoo ini salah satu booster yang paling sering aku pakai. Dan selain bisa untuk menyeimbangkan kulit, serum ini juga bagus untuk anti wrinkle dalam jangka panjang ya. Walaupun aku masih kepala dua, tapi aku udah cukup concern dengan hal ini. Karena aku percaya kalau aku ngerawat kulit aku dari sekarang, nantinya tuh nggak ngoyo-ngoyo banget lah pas udah umur. Ini salah satu booster serum yang rekomen banget, formulanya ringan dan wanginya menenangkan. Ini juga bisa untuk memperkuat skin barrier, jadi bikin kulit nggak gampang jerawatan, nggak gampang iritasi atau bermasalah. Terus yang aku suka lagi, kebanyakan produk-produknya Sulwhasoo itu kalau dipakai dalam jangka panjang,
dia bikin kulit jadi kelihatan cerah dari dalam gitu, kayak radiant skin. Karena kalau untuk kulit putih itu banyak, tapi untuk radiant skin itu beda menurut aku. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi nyari pre-serum atau booster serum yang bisa untuk balance skin, anti-wrinkle, bikin kulit jadi lebih sehat, kamu bisa banget cobain produknya Sulasu ini. Untuk link belinya, aku taruh di description box. By the way, kalian tertarik nggak sama review booster atau first serum aku yang lain? Karena untuk first serum aku nggak cuma Sulasu aja. Kalau misalnya kalian pengen aku untuk reviewin first serum aku yang lain, please komen di bawah. Atau mungkin kalian punya rekomendasi booster serum atau first serum yang harus aku coba, please komen di bawah ya. So ya, kayaknya segitu aja review singkat dari aku untuk serumnya Sulasu ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @tofimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!